نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Pada malam ini dapat sama-sama kita sambung untuk sama-sama kita memahami pada tahap dan taraf kita kitab Riyadhus Salihin, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini pada bab yang ke-151 membicarakan tentang doa setelah memejamkan mata orang yang meninggal dunia. Hadis ini daripada Ummu Salamah, kita dah baca sikit dalam siri yang lalu. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, yang setelah itu Ummu Salamah ini berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada isteri Nabi, Ummul Mukminin. Katanya, ini dengan suaminya yang sebelum itu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk untuk menziarahi Abu Salamah. Pada waktu itu syaqqa basarah, mata dia terbeliak naik ke atas, terbuka dan terbeliak naik ke atas. Fa aghmadahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, sesungguhnya nyawa apabila dia dicabut akan diikuti oleh mata, mata akan tengok. Sebab itulah mata akan lihat ke atas ketika mana dia mati. Fadajan nas min ahli, lalu ahli keluarganya pun meratap ataupun bersedih meratapi keadaan apa yang telah berlaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, jangan kamu membicarakan tentang keluarga kamu melainkan yang baik, kerana para malaikat mengaminkan segala ucapan kalian. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ni doanya, Allahumma ighfir li Abi Salamata, ya Allah ampunkanlah Abu Salamah ataupun orang yang kita sebut itu, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, tingkatkan darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, wa khlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin, jadikanlah pengganti bagi dia, bagi keluarga yang dia tinggalkan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunkanlah kami dan baginya wahai Tuhan semesta alam. Wassah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan lapangkanlah kuburnya serta cahayakan padanya. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ni doa Nabi sebaik tutup mata. Ada tiga perkara utama yang Nabi minta. Yang pertama, Nabi minta keampunan untuk si mati. Dan sebelum tu kan Nabi sebut, Nabi kata kalau nak sebut tentang si mati, jangan sebut illa bi khairin, kecuali yang baik. Maka Nabi SAW minta, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunkanlah dia. Demikian doa kita ketika mana kita sembahyang jenazah. Kita disuruh untuk berdoa dengan Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, mohon keampunan untuk orang yang orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, Nabi juga mohon supaya diangkat darjat.
orang yang meninggal. Nabi juga mohon supaya Allah Ta'ala mengangkat darjat dan masukkan dia di kalangan Al-Mahdiyin, di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, Nabi minta untuk orang yang ditinggalkan. وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. Untuk orang yang ditinggalkan ini, ya Allah, carikan ganti. Ganti orang yang akan mengurus hal ehwal keluarga dan sebagainya. Dan yang ketiganya, Nabi minta supaya kubur itu, kubur ini sifat kubur itu sempit. Sifat kubur kita penuh tengok dah. Kubur ni, sifat kubur ni sempit. Kita bila kita tengok kubur, berapa kaki? 4x6 kan? 4x6 kan? Itulah kubur kan? Itulah kubur. Sifat kubur ni, dari tanam di mana pun, bila duduk dalam tanah ni, dia akan, sebagaimana hadis Nabi sebut, dia akan rapatkan. Sebab tu Nabi kata, al-qabru rawdatum min riyadil jannah, au hufratum min hufarin niran. Sama ada taman daripada taman-taman syurga, ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi Nabi minta tentang kubur tu. Nabi kata, wafsah lahu fi qabrih. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Lapangkanlah kuburnya. Kerana sifat kubur tu memang hak kita tengok pada mata kita ni, kita tengok kubur tu macam, bukan macam, memang kubur itu sempit. Dan yang kedua, kubur itu sifat dia adalah gelap. Lalu kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mati ni, orang yang kita tutup matanya ini, supaya Allah Ta'ala cahayakan kuburnya. Sifat kubur itu sempit, sifat kubur itu gelap. Lalu kita minta, ya Allah, tolonglah wafsah lahu fi qabrih, lapangkanlah kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan cahayakan kuburnya. Kerana itulah sifat kubur. Itulah sifat kubur. Jadi tiga perkara yang Nabi minta bila Nabi tutup mata si mati ni, Nabi minta yang pertama hak dia, ampunkanlah dia, tingkatkan darjat dia. Yang kedua untuk orang yang tinggal, keluarga dia, wakhluf lahu, gantikan baginya. Dan yang ketiganya untuk keadaan kubur yang sempit dan keadaan kubur yang gelap, Nabi SAW minta wafsah lahu fi qabrih, lapangkan kuburnya, dan juga dalam masa yang sama wa nawwir lahu fi, dan cahayakan dalam kubur tersebut. Kerana kubur gelap, kubur tu sifatnya adalah sempit. Okey, habis. Seterusnya, bab yang ke-152, bab ketika ada orang meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid aw al mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Qalat, فلما مات أبو سلمة آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت فأعقبني الله منه من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا. إذا حضرتم المريض أو الميت على شك ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, Ummu Salamah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menziarahi orang sakit ataupun mayat, itu riwayat dengan lafaz hadartumul marida awil mayyit, menziarahi orang sakit ataupun orang yang meninggal dunia, itu dengan riwayat Muslim, dengan syak. Adapun riwayat Abu Daud dan selain daripada Abu Daud, mereka sebut marid sahaja, mereka sebut mayyit sahaja, menziarahi orang yang mati sahaja. Okey, apabila kamu menziarahi orang sakit ataupun mayat ataupun orang mati, maka katalah yang baik, kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu kata. Bila kita ziarah orang sakit, memang diajak kepada kita untuk mendoakan kebaikan untuk dia. Dan salah satu daripada cara kita mendoakan kebaikan adalah dengan meletakkan pengharapan kepada dia, mudah-mudahan dia sembuh.
antara doa yang diajar oleh baginda Rasul untuk kita sebut la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tak apa, insya-Allah baik. Itu memang ungkapan yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan pengharapan kepadanya. Kenapa kita disuruh kata yang baik demikian ketika kita menziarahi jenazah? Kenapa? Kerana dia kata fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Apa saja yang kita kata itu diaminkan oleh para malaikat. Maka kata Ummu Salamah, bila mati Abu Salamah, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah, Abu Salamah telah mati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, katakanlah, Allahumma ighfirli wa lahu, ya Allah, ampunkanlah aku dan ampunkanlah dia. Wa aqibni minhu 'uqba hasana, dan gantikan dan berikan kepadaku dengan pengganti yang lebih baik. Faqultu, lalu kata Ummu Salamah, Allah menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila Abu Salamah mati, segala proses hukum telah berjalan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah. Syahidnya adalah doa. Bila kita ada dalam keluarga kita yang mati ataupun orang yang hampir dengan kita yang mati, kita diajar untuk menyebut Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu 'uqban hasanah. Ya Allah, ampunkanlah aku dan ampunlah dia. Minta keampunan. Dan untuk kita yang hidup, ya Allah, gantikan yang lebih baik daripadanya sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dalam bab ni yang kebanyakannya membawa makna yang lebih kurang sama. Wa anha ay an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma awjirni fi musibati waqluf li khairan minha illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha qalan falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allah li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mana-mana hamba yang ditimpakan dengan satu musibah. Musibah di sini sebarang musibah. Sebarang musibah yang membawa makna musibah. Fayaqul, lalu dia berdoa. Dia berkata, inna lillah, kita ini daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut, allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala akan menguji kita. Tetap Allah Ta'ala akan uji kita. Saya dan tuan-tuan, tak ada siapa pun boleh terlepas daripada ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala kata, pasti لَنَبْلُوَنَّكُمْ. Orang yang mengaji bahasa Arab dia panggil ini tawqid. لَنَبْلُوَنَّكُمْ, sudah pasti kami pasti akan menguji. Menguji siapa? لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sedikit daripada perasaan takut. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, takut. Walju' lapang. Wa naqsim minal amwal, harta akan hilang, kehilangan harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kematian orang yang paling kita sayangi. Was samarat, dan juga kehilangan ataupun kemusnahan tumbuh-tumbuhan, tanaman kita akan, buah-buahan tanaman kita itu akan musnah. Allah Ta'ala kata pasti Allah Ta'ala akan uji. Cuma bentuk ujian dia tak sama. Bentuk ujian dia tak sama. Ada orang yang dimasukkan ketakutan. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan kelaparan. Ada Allah orang yang Allah Ta'ala uji dia kematian demi kematian.
Dalam tahun yang sama, mati beberapa orang. Orang yang cukup hampir dengannya. Orang yang cukup hampir dengannya. Orang kadang-kadang anak. Tuan-tuan, ayah umur 83 tahun. Dia duduk berasa kata dia nak pergi dulu. Anak dia umur 44 tahun mati dulu. Allah Ta'ala uji ni dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai cara. Lanabluwannakum, kata Allah. Pasti kami akan menguji kamu. Hujung ayat Allah Ta'ala kata, wabashiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Kata Allah, allazina iza asabatkum musibah, orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita ni daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dia untuk sebarang musibah. Bila kita ditimpa dengan musibah, kita akan menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ni adalah kata iman. Ungkapan iman. Ungkapan iman. Kita kata memang kita ni tak ada upaya apa, melainkan semuanya duduk di bawah ketentuan dan ketetapan Allah. Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala kata, kalau dia kata perkataan tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, apa Allah Ta'ala nak bagi kat dia? Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Tiga benda Allah Ta'ala sebut. Orang yang bila dia ditimpa dengan sebarang musibah, musibah tu hilang harta, musibah itu kematian orang kesayangan, musibah tu dalam bentuk apa pun, dia akan dapat tiga benda bila dia menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka akan mendapat salawat daripada Tuhan mereka. Wa rahmah, mereka akan mendapat rahmah daripada Tuhan mereka. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, salawatum min rabbihim, sebahagian para mufassirun kata maksudnya adalah keredaan. Salawat daripada Tuhan itu adalah keredaan. Wa rahmah, mendapat rahmah yang kedua. Dan yang ketiganya, wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Ingat balik doa tadi bila Nabi SAW tutup mata Abu Ummu Salamah, Nabi kata apa? Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatkan kedudukannya, darjatnya di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Allah Ta'ala kata, siapa yang nak dapat petunjuk ni? Orang yang nak mendapat petunjuk ni adalah as-sabirin, orang yang sabar. Orang yang sabar macam mana? Apabila dia ditimpa dengan musibah, apapun jenis musibah, dia akan menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi kepada dia tiga benda. Yang pertama, salawatum min rabbihim. Yang kedua, rahmah. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Itulah ungkapan keimanan, tuan-tuan. Bila dia dapat hidayah, dia menyebut perkara tersebut. Bila mendapat sebarang musibah, dia tak akan meratuih, dia tak akan meratap, dia tidak akan menyebut-nyebut, memarah-marah, memaki-maki masa dan sebagainya. Tidak, dia akan menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita ni milik Allah. Semua segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini dengan pengaturan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambung lagi doa, tak habis lagi. Allahumma aujirni fi musibati, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepadaku atas musibah yang ditimpakan kepadaku. Wa khluf li khairan minha, dan gantikan bagiku yang lebih baik daripadanya. Doanya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma aujirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu doanya. Kata, kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan garis, satulah doanya. Sambung tu, itu bukan doa, itu adalah penjelasan hadis. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, siapa yang kata macam tu bila dia ditimpa dengan musibah, illa ajarahullahu ta'ala fi musibatih, melainkan Allah akan memberikan gandaan pahala dalam musibat yang dia timpa, yang dia terima. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan mengganti baginya yang lebih baik daripada daripada apa yang dihilangkan daripadanya. Kalau dia hilang rumah dalam konteks kalau mati dan sebagainya, Allah akan mengganti yang lebih baik daripadanya.
Qalat, berkata Ummu Salamah, apabila Abu Salamah meninggal, maka aku pun berkata sebagaimana yang diarah oleh Rasulullah, inna lillah wa inna ilaihi raji'in wa inna ilaihi raji'un, Allahumma aujirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Katanya, aku kata sebagaimana yang diarah oleh Rasul, fa akhlafallahu li khairan minhu, Allah menggantikan Abu Salamah dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitulah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin rahimakumullah, ini dua doa. Satu doa ketika orang meninggal. Satu lagi, dua-dua doa apabila mendapat musibah, yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Okey. Kemudian kita pi yang ketiga. Yang ketiga, hadis yang ketiga dalam bab ini, dia menceritakan tentang ganjaran. Dia menceritakan tentang ganjaran dan balasan yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada orang yang kehilangan anggota keluarga. Wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, iza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala limalaikatih, qabattum walada abdi, fayaqulu na'am, fayaqulu qabattum thamarata fuadih, فيقول نعم قال فماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal, anak, hak ni bila mati anak, bila anak kepada seorang hamba meninggal, Allah akan berkata kepada para malaikatnya, kamu telah mengambil nyawa anak hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah Ta'ala tanya lagi, apakah kamu telah mengambil samarata fu'adih, apakah kamu telah mengambil buah hatinya, anak yang dia paling kasih. Fayaqulun, malaikat kata, ya, kami telah ambil, dah sampai masa dah. Fayaqulu, Allah Ta'ala bertanya, famadha qala abdi, maka ditanya, apa yang telah dikatakan oleh hambaku. Fayaqul, para malaikat menjawab, hamidaka, mereka memujimu, mereka memujimu, wastarja'a, dan mereka istirja'. Istirja' ni hak tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hamidaka wastarja'a. Tuan-tuan, dia macam ni. Bukan kita menyebut alhamdulillah dengan kematian, tapi kita menyebut atas apa nikmat yang telah dilalui. Dia mati ketika umur 21 tahun. Anak mati ketika usia 21 tahun. Alhamdulillah, dia telah menghabiskan usia 21-nya di bawah didikan yang sempurna. Hamidaka, dia mengingat atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala dah bagi 60 tahun umur kepada dia. Allah Ta'ala telah beri kepada dia usia 20 tahun. Allah Ta'ala bagi usia kepada dia 39 tahun. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala telah bagi usia kepada dia. Allah bila bagi usia, atas usia itu kalau kita guna dengan betul, kita puji bagi pihak orang yang mati dia. Kita, lalu itu dia disebut oleh malaikat, hamidaka, mereka memujimu. Mereka ingat nikmat yang cukup banyak. Nikmat yang banyak Allah Ta'ala bagi dah kat kita ni. Tuan-tuan, wastarja'a, dan mereka istirja'. Istirja' ni, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni daripada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Ta'ala kata, binalah bagi hambaku sebuah rumah dalam syurga. Binalah bagi hambaku sebuah rumah dalam syurga, dan namakan rumah itu rumah kepujian. Wasammuhu baital hamdi, dan namakanlah rumah itu sebagai rumah kepujian. Bila kita, anggota keluarga kita mati, dalam konteks hadis ni anak, makna dia orang yang paling hampir, dan Nabi guna pula kalimah thamarata fuadih, buah hatinya yang paling dia kasih. Anak mati,
anak mati, apatah lagi kalau satu-satunya anak dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala akan tanya kat para malaikat, dia kata apa? Hamidaka, hak jenis ni jenis memujimu. Alhamdulillah, 18 tahun Allah Ta'ala pinjam kepada saya. Wastarja'a, sekarang masa untuk dia kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala akan kata kepada para malaikat, binalah sebuah rumah baginya dalam syurga. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumahnya sebagai rumah kepujian. Hadirin mukminin rahimakumullah, hadis ni nak sebut tentang fadilat sabar. Sabar dan tahu dia punya sempadan dan hadnya. Macam mana kesabaran kita dan macam mana ketika mana kita menerima berita-berita musibah yang seumpama ini. Hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. حديث ni adalah kita panggil dengan hadis kursi. Hadis ni adalah hadis kursi. Kata Abu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, hadis kursi, tidaklah bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan apabila aku mengambil nyawa, aku mematikan kekasihnya, orang yang paling dia kasih, orang yang paling dicintainya di dunia, lalu dia mampu untuk bersabar, melainkan syurga akan dianugerahkan kepadanya. Nabi kata, apabila orang yang paling dikasihi, Safiyah, Safiyah ni selain daripada nama orang, Safi, orang yang paling dia cintai, kekasih abadi, kekasih dunia dan akhirat. Saya petang tadi tengok, waktu duduk main tadi ni, saya tengok wawancara dengan B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia. Lama lah wawancara ni, 2 tahun, 3 tahun lepas kot. Wawancara panjang, orang berbicara tentang negara Indonesia. Presiden yang terpendek negara Indonesia adalah B.J. Habibie, 517 hari. Dia presiden yang paling, yang paling, presiden ketiga Indonesia dan presiden yang paling ringkat, 517 hari. Dia banyak buat, orang-orang menyebut tentang dia, dia banyak buat, dan dia adalah bapa reformasi Indonesia. Jarang-jarang adanya pemimpin yang bila dia menjadi pemimpin zaman peralihan, dia akan menyerah mandatnya kepada rakyat. Jarang-jarang. Tak apalah, ada cerita. Tapi dalam banyak-banyak soalan tentang B.J. Habibie tu, antara benda yang dia paling terkesan apabila ditanya tentang bagaimana perasaannya ketika kehilangan isterinya. Isterinya meninggal dunia. Ketika isterinya meninggal dunia, masa tahun 2013 tu, dah 4 tahun. Lalu ni 7 tahun. Isteri dia telah meninggal dunia. Bagaimana kehilangan? Dia berasa cukup kehilangan. Tuan-tuan boleh tengok ramai. Ramai orang yang dia berasa cukup kehilangan. Safiyah, orang yang paling dia cintai, mungkin bapanya, mungkin ibunya, mungkin hilang sebahagian daripada thamarata fuadi, sebahagian daripada belahan hatinya hilang waktu itu. Tuan-tuan, summa tasabahu, kemudian kalau dia memilih untuk bersabar, Nabi kata, tak ada apa pun aku tinggal kepada dia daripada ganjaran melainkan syurga. Melainkan akhirnya Allah kata, tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Orang yang sabar, Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala uji dia dengan mengambil orang yang paling dia kasihi. Hadirin mukminin rahimahkumullah, seterusnya hadis yang kelima. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصطبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث متفق عليه.
dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anak kepada Zaid bin Harithah, dia berkata, salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan berita kepada baginda memberitahu bahawa anaknya meninggal dunia. Anaknya, anaknya kecil, sobi ini anak yang baru lahir meninggal dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, irji' ilaiha, balik pi bagi tahu dekat anak dia ni, fa akhbirha, bagi tahu kepada dia. Dan ini satu lagi ungkapan tuan-tuan, tuan-tuan boleh garis bawah tu, hak kita sebut bila ada orang-orang yang meninggal dunia kita kata inna lillahi ma akhaza, inna lillahi ma akhaza, sesungguhnya bagi Allah lah apa yang dia nak ambil. Memang hak Allah, Allah Taala nak ambil bila-bila hak Allah. Walahu ma a'ta, apa yang dia bagi pun adalah hak Allah. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, dan semua perkara telah ada ajalnya, ajal yang ditentukan. Walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat ada ajal. Tuan-tuan, sekali lagi kalau kita tengok tuan-tuan, ungkapan ni adalah ungkapan yang lahir daripada keimanan. Inna lillahi ma akhaza, apa yang Allah Ta'ala ambil itu yang terbaik. Ungkapan orang Melayu ni, orang Melayu kata Allah lebih menyayangi dia, kan? Hak Allah, hak Allah. Kita kata kita perlu kepada dia dan sebagainya. Dunia ini adalah untuk seluruh manusia. Dunia ini adalah untuk seluruh manusia. Dengan mati seorang tidak akan menyebabkan dunia ini akan terbalik, selagi mana ajal dunia ini tidak sampai. Sebab ajal kita dengan ajal dunia ini telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang nak sampai dulu ajal, kebanyakannya sudah tentu manusia yang sampai dulu ajalnya. Dengan mati seorang manusia, sehebat mana pun, inna lillahi ma akhaza, Allah Ta'ala ambil apa yang hak milik dia. Allah Ta'ala boleh ambil. Tak akan jadi masalah kepada dunia, tak akan hancur dunia ni, tak akan rosak dunia ni dengan mati satu orang. Walaupun kematian orang-orang yang hebat ni kita panggil musibah. Kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah musibah. Musibah kepada umat. Musibah kepada umat. Tapi selagi mana dunia ni tak sampai kepada ajalnya, itu milik Allah. Inna lillahi ma akhaz. Kita sayang kepada dia, kita kasih kepada dia, siapapun dia, inna lillahi ma akhaz. Inna lillahi ma akhaz. Saya duduk tengah susun tu kan. Susun. Tadabur pendek dan mula 3 hari dah, tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh pukul 7 pagi ya, kita buat live FB, tadabur pendek 10 minit, 15 minit dan sebagainya, 10 minit gitu. Ridwan bin Abu Bakar, RIZWN Abu Bakar, 7 pagi insya-Allah setiap pagi. Pagi tadi ni hari yang keempat. Pagi tadi surah Ad-Duha. Pagi esok tuan-tuan sebut, tuan-tuan tengok pagi esok. Saya duduk tengok ungkapan-ungkapan ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapati Allah Ta'ala ajar kepada kita, menyebut tentang bagaimana pandang sarwa, apa namanya, tasawur, gambaran kita kepada dunia, itu menentukan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menilai dunia, itu menentukan bagaimana kita hidup. Menentukan bagaimana kita hidup ni, ditentukan bagaimana kita menilai dunia ini. Tuan-tuan saja dengar kan, cerita orang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Orang saja cerita-cerita ni mungkin, nama dia orang saja tuan-tuan, tapi salah satu daripada cerita ni mungkin, mungkin kali pertama tuan-tuan dengar, ataupun mungkin tuan-tuan pernah dengar sebagai tazkirah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita Umar bin Abdul Aziz. Dia naik jadi Umar bin Abdul Aziz. Dia ni bukan Umar bin Abdul Aziz ni, Umar bin Abdul Aziz khalifah. Dia naik jadi khalifah, dia berbisik kepada salah seorang daripada gurunya dan rakannya, ulama Muhammad Al-Imam Az-Zuhli. Dia berkata, inni akhafun nar, aku takut akan neraka. Aku takut azab neraka. Aku takut azab neraka. Tuan-tuan, dia perintah, dia mati umur 39 tahun lebih kurang. Dia perintah Daulah Umayyah, kawasan pemerintahan dinasti Umayyah tu, selama 2.5 tahun. 2.5 tahun dia perintah
Orang tak boleh bercakap tentang integriti melainkan kena rujuk kepada Umar bin Abdul Aziz. Orang tak boleh cakap tentang apa? Orang tak boleh cakap tentang istikhlaf, good governance, urus tadbir yang baik, melainkan orang kena tengok Umar bin Abdul Aziz. 2.5 tahun tidak ada dalam wilayah Bani Umayyah itu orang yang berhak dan orang yang nak terima zakat. Orang bagi duit, zakat dibayar, makmur negara, hidup dalam keadaan aman, damai dan sebagainya. Apa motivasi dia? Motivasi dia 3 patah perkataan. Dia naik-naik, dia kata apa? Dia kata, inni akhafun nar. Aku takut disambar oleh api neraka. Kerana dia takut itulah, dia berlaku adil. Tindakan pertamanya, dia panggil isterinya Fatimah. Dia panggil habis adik-beradik isteri dia, adik pupu apa nama ipak dua dia, semua dia panggil. Dia beritahu, kamu kena kembali semula harta negara. Orang bawa mai kenderaan baru kepada dia. Pada waktu itu sudah tentulah bukan Audi, kenderaan baru, kenderaan buat mai kuda. Dia tolak. Dia tak mau naik. Dia tolak. Bila dia tolak, dia kata, aku nak guna kenderaan yang lama. Apa motivasi dia? Motivasi dia, Inni akhafun nar. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita, ada satu menteri besar di Malaysia ni, dia tak pernah pakai bus jaket. Sepanjang zaman pemerintahan dia, dia perintah tak lama, lebih kurang dalam 20 tahun, lebih sikit 21 tahun kot. Sepanjang zaman pemerintahan dia, 23 tahun. Sepanjang zaman pemerintahan dia, dia pakai sampin sebagai pakaian rasmi dia untuk masuk ke pejabat. Dan sampin dia dibuat daripada kain plekat. Kain plekat tu, sentung masuk dalam, dia pakai buat sampin. Orang pernah sebut kat dia, Tok Guru, cuba tengok kita beli songket ke apa semua. Dia sebut, dia kata, orang tengok saya pakai songket harga RM400-500, saya ada ruang untuk saya beli kain plekat sahaja, rakyat akan terasa hati. Tuan-tuan, benda ni tak ada dekat pemerintah-pemerintah dunia pada hari ini. Kalau kita nak cerita tentang kesederhanaan, tak ada dekat pemerintah dunia hari ini. Sementara isu lain kita tak sebut. Tuan-tuan tengok kedatangan Raja Salman. Saya sekadar nak ambil sudut ni, tuan-tuan. Sudut lain, kita cerita lain kali. Tuan-tuan tengok, hampir hotel-hotel mewah, 200 kereta-kereta mewah dan sebagainya. Makanan hantar 18 hari bulan itu dah sampai dah. Makanan kena buat main daripada sana. Perabot buat main daripada sana. TV yang berukuran 80 inci ke apa kan saya, tak tahu lah. TV besar bawa main daripada sana, yang harganya 1.5 juta US. Untuk apa? Untuk berlibur dalam masa hanya sedikit sahaja. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, dia panggil adik-beradik dia, hampa jangan ambil. Apa motivasi dia? Inni akhafun nar. Aku takut neraka. 2.5 tahun, dia pastikan para petugas dia, hak mana yang cukup kerja duk hantam rakyat yang dia buang dan sebagainya, dia tadbir dengan cara yang elok. 2 tahun selepas itu, 2.5 tahun selepas itu, ketika dia berada di atas hamparan kematian, waktu tu tuan-tuan, dia minta isteri dia, Fatimah, tinggalkan dia. Aku datang dulu ni seorang-seorang. Aku nak kembali bertemu dengan Allah seorang-seorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang bertemu dengan aku, kata Allah, dalam keadaan seorang diri. Sebagaimana dulu ketika mana dilahirkan seorang diri. Kan kita lahir macam tu ni, paling banyak kalau kembang, itu pun ada, tak ada pengalaman pun. Tak ada pengalaman duk bergaduh sepak ke dalam perut mak. Tak ada pengalaman pun dalam perut mak. Lahir, ada mungkin senggang masa dan sebagainya. Seorang-seorang kita main ke dunia, kita akan kembali bertemu dengan Allah seorang-seorang. Dan bila depa semua pakat keluar, depa duk tengok apa yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sebut, tilkal darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad wal 'aqibatu lil muttaqin. Hak ni tuan-tuan, orang panggil motivasi untuk dia menjadi seorang negarawan yang hebat. Umur 39 tahun berarti.
Dia mula dengan menyebut inni akhafun nar, aku takut neraka. Dia tutup ayatnya dengan membaca ayat daripada surah Al-Qasas. Kalau tak salah ingat 58. Allah Taala sebut tilkad darul akhirah. Sebentar lagi tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikannya. Lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Yang mana dia tidak mau ketika mana hidup dia itu kebanggaan diri, kebesaran diri dan melakukan kerosakan. Uluwan dan fasad. Hak ni cukup rapat dengan pemimpin ni. Cukup rapat dengan pemimpin, belagak, campur fasad. Ni cukup rapat dengan pemimpin. Dia kata tilkad darul akhirah. Seakan-akan dia menyebut aku akan kembali ke negeri akhirat. Perantaraan dia kubur. Naj'aluha, Allah Ta'ala kata kami jadikan negeri akhirat itu tempat berbahagia bagi orang yang tidak mau kebanggaan dunia, wala fasad, dan orang yang tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat itu untuk orang yang bertakwa. Umar bin Abdul Aziz, dia berinteraksi dengan kematian. Sewaktu dia mulakan, dia sebut kepada Az-Zuhli, inni akhafun nar. Nilai ini tuan-tuan tak ada kepada ramai orang. Kalau nilai ini ada kepada orang, mulakan tugasnya dengan menyebut inni akhafun nar. Nilai ini dimasuk, tuan-tuan, akan lahir lebih ramai lagi Umar bin Abdul Aziz, dan akan menyebarkan kemakmuran kepada dunia ini. Tapi apa dia pemimpin lain kebanyakannya? Pemimpin lain kebanyakannya, tuan-tuan baca hari ini, reta Trump, dia punya reta dia nilai berapa? 4.5 juta US kah? 4.5 juta US. Apa senjata keliling kelalang tu pekat duk ada senjata. Tabung darah pun ada di belakang, kok-kok presiden jadi apa? Semua siap. Semua siap. Tuan-tuan, tak apalah. Orang kata memang dunia ini dia adalah senjata, dia adalah syurga untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Islam yang dibicarakan juga adalah tentang kekayaan dan juga tentang kemewahan hidup mereka. Umar bin Abdul Aziz mula dengan inna, Umar bin Abdul Aziz mula dengan inni akhafun nar, aku takut neraka. Dan orang tuan-tuan, kalau balik kepada doa kita, satu orang yang bila dia hadapi perkara yang macam ni, iman dia akan keluar. Inna lillahi ma akhas. Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, dia boleh ambil. Walahu ma a'ta, hak dia bagi pun milik dia. Kat kita ni, hayat kita ni pun, hak kita masih hidup 2-3 saat, kita tak tahu sampai bila ni, ini pun milik dia. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua perkara Allah Ta'ala dah tentu ajal. Semua perkara atas muka bumi ni Allah Ta'ala dah tentu ajal. Dunia ni pun ada ajalnya. Semua benda yang duduk depan kita ni ada ajalnya. Kita ada ajalnya. Fa iza ja'a ajaluhum, surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut apa? Fa iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal depa, dia tidak akan genjam. Awal walaupun sesaat ataupun lewat ataupun sekadar sesaat, bila mai ajal dia kena mati. Dia kena mati. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu telah ditentukan ajalnya. Kata Nabi, famurha faltasbir wal tahtasib. Balik bagi tahu kepada dia supaya bersabar dan mengharapkan pahala daripada kesabaran itu. Allah akan beri pahala dan masukkan dengan ungkapan iman, inna lillahi ma aqaza wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tuan-tuan faham bahasa Arab sikit, kalau tuan-tuan tak faham bahasa Arab pun tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan search dalam YouTube, tuan-tuan tekan Salman Audah wafatu zaujatah, cerita tentang dia buat cerita Salman Audah, Sheikh Salman Audah, seorang ulama daripada Saudi. Dia cerita macam mana saat dia menerima berita kematian isteri dia. Kematian isteri dia 4 jam sebelum daripada mati. 4 jam sebelum daripada mati, isteri dia masih bercakap lagi dengan dia. Masih bercakap lagi sebagainya.
Dia cerita macam mana, dan dia buat dalam bentuk yang cukup syadul, dalam bahasa Arab. Dia balik ke rumah, tempat ni lah dia duduk. Isteri dia tu pelukis, isteri dia rajin melukis, lukis pemandangan alam ni. Ada satu lukisan yang sampai dah di noktah yang terakhir, di noktah terakhir. Isteri dia berhenti waktu tu, naik kereta dengan anak, keluar accident. Dia waktu tu, sebelum tu 4 jam sebelum tu bercakap, dia duduk di luar negeri menghadiri mesyuarat. Lepas tu dia terus terbang balik ke Riyadh. Tuan-tuan, semua itu adalah diatur oleh ajal. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Tapi dia sebut di hujungnya, dan ini tuan-tuan, pada saya dan kita tengok sebenarnya, dia adalah ungkapan iman. Boleh menerima dengan tenang, inna lillahi ma akhadha, Allah Taala boleh ambil hak dia. Bukan kata dia, bukan kata isteri kita, bukan kata anak kita, bukan kata pak kita, bukan kata mak kita, kita akhirnya akan diambil oleh Allah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hak Allah Taala bagi kat kita, kita kena bersyukur. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Semua perkara telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita nikmat kesihatan dan akan terus berada di atas iman kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, insya-Allah. Dan kita akan sambung selepas ni tentang tajuk an-niyaha, tentang tajuk meratap. Sekadar mana dibenarkan kepada kita untuk menangis? Kerana insan, Nabi SAW pun menangis ketika mana mati anaknya Ibrahim. Dia kata innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ayat mata mengalir, hati berasa sedih, kita tidak berkata melainkan apa yang Allah Ta'ala redha. Wahai anakku Ibrahim, perpisahan kami dengan kamu ini amat membawa kesan kepada kami. Nabi adalah manusia dan manusia ini punya perasaan, tapi ada kadarnya. Dan bagaimana bentuk niyahah ataupun niyahah yang bagaimana yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bertemu lagi kalau diizinkan usia oleh Allah selepas ini dalam bab yang ke-153 berkaitan dengan niyahah insya-Allah. Dan apa keterkaitan niyahah kita dengan orang yang telah meninggal dunia? Itu ada disebut dalam hadis-hadis yang bakal kita baca insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.